Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Saya mahu lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Oppo Reno secara rasminya telah hadir untuk pasaran tempatan pada 16 Mei 2019. Ia dilengkapi dengan 6.4 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 710, memori sehingga 8GB RAM, storan sehingga 256GB serta bateri sebesar 3765mAh. Peranti ini membawakan kamera utama 48 dan 5MP serta kamera hadapan boleh lungsur 16MP. Buat masa ini, harga jualan peranti untuk pasaran tempatan belum diumumkan lagi. Sharp kini memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Sharp Arcos R3 dengan skrin Dewey Takuk. Dengan rekaan skrin Dewey Takuk, ia hadir dengan paparan skrin sebesar 6.2 inci, jenaan chip Snapdragon 855, memori 6GB RAM, storan 128GB serta bateri berkapasiti 3200mAh. Ia dilengkapi dengan keupayaan Dewey Camera 12.2 serta 20MP bersama kamera hadapan 16.3MP. Namun harga dan tarikh jualan peranti masih belum diketahui lagi. Selain itu, Google Assistant bahkan dilengkapi dengan mod memandu secara terbina pada peranti. Ia membawakan fungsi navigasi, panggilan dan multimedia selain menampilkan paparan antarmuka yang besar tanpa mengganggu kawalan pemandu pengguna. Ia membawakan fungsi navigasi, panggilan dan multimedia selain menampilkan paparan antarmuka yang besar tanpa mengganggu kawalan pemanduan pengguna. Fungsi ini dijangka akan ditawarkan pada suku ketiga 2019 kepada semua peranti Android yang menyokong Google Assistant. Time kini hadir dengan penawaran diskaun untuk langganan pakej internet sebanyak RM10 sehingga 15 Jun kelak. Dengan ini, pengguna boleh melanggan pakej 500 Mbps pada harga RM129 sebulan, manakala RM189 sebulan untuk pakej 1GBps. Bagi langganan pakej internet baru, pengguna akan diberikan diskaun untuk tempoh 24 bulan dengan kontrak selama 2 tahun. Akhir sekali, Boost telah mengumumkan penggunaan dompet digital mereka di pelbagai stesen minyak Shell di Malaysia. Menerusinya, pengguna boleh membuat pembayaran secara non tunai di kaunter untuk pembelian minyak dan barangan di kedai Shell. Bersempena dengan pengenalan ini, Boost turut menawarkan ganjaran wang kembali sebanyak RM5 dengan perbelanjaan minima RM40 bermula 14 Mei sehingga 14 Jun 2019. Jadi itu sahaja rekomendasi sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.